saya untuk condet dibuat pada tanggal 4 Maret salah satu tempat yang paling menarik saat ini di condet adalah sungai Ciliwungnya yang masih 80% baik dan asli kalau kita berjalan menyusuri sungai Ciliwung dari mulai jembatan Tanjung Barat dengan rakit bambu atau bahan bekas kita masih bisa merasakan suasana condet tempo dulu yang masih merupakan perkampungan, walaupun air sudah coklat dan tercemar, namun masih coklat muda, jadi masih cukup enak untuk dilihat. Dan pohon-pohon sepanjang condet sampai jalan Ciliwung masih cukup hijau, namun sayangnya airnya bisa membuat kulit gatal-gatal karena pencemaran limbah rumah tangga dan mungkin juga pabrik. Kalau dilihat dari sisi keinginan saya di masa depan, yang pertama adalah membuat bendungan penyaringan air Sungai Ciliwung di jembatan Tanjung Barat agar air yang masuk ke Sungai Condet ini jernih dan bersih. Kemudian, tahun 2021 saya mendatangi lokasi tersebut. Dan inilah lokasi yang saya maksudkan. Beginilah suasana Sungai Ciliwung di lokasi Tanjung Barat tersebut, dekat Situs Tanjung Os. Tanah ini dimiliki oleh Haji Ashari bin Haji Sarmili. Ini dia penanda kepemilikannya. Selanjutnya, Mimpi kedua saya membuat tanah di bantaran sungai Ciliwung yang menurut perda 15 meter kanan dan kiri sungai Ciliwung menjadi pelestarian rumah-rumah khas Betawi dan jenis tanaman khas condet seperti salak dan duku yang saat ini jumlahnya tinggal sedikit. Mari kita bayangkan ada rumah khas Betawi di lokasi seperti ini. di pinggiran sungai Ciliwung yang indah dan di lokasi seperti ini ada rumah khas Betawi seperti ini sungguh hal yang sangat menakjubkan bukan dan bantaran sungai di jalan balai rakyat ini Bayangkan posisi rumah khas Betawi berada di kanan kiri sungai, dan kita akan menyaksikan kehidupan yang bersahaja seperti ini dari masyarakat. Betawi yang ada di sekitar lokasi pada poin ketiga dan poin keempat, harapan saya, kalau bisa juga di tengah sungai ini, dibangun satu panggung pementasan bagi para seniman Betawi Condet untuk berkarya. Kemudian dibangun dan dikelola juga rumah-rumah tradisional Betawi untuk menjadi rumah peristirahatan yang nyaman dengan pelayanan dan menu masakan khas Condet. Kira-kira seperti panggung pementasan yang berada di atas sungai seperti ini. untuk poin keempat berkaitan dengan rumah penginapan bagi para turis lokal maupun mancanegara dibangun seperti ini rumah bambu khas Betawi dan ada juga rumah Betawi yang seperti ini dan pemandangan keseharian kehidupan masyarakat Betawi Condet seperti ini akan dilihat di sini oleh para wisatawan tersebut, dan becak ini sebagai alat transportasi yang digunakan di lokasi tersebut. Demikian harapan saya untuk menjaga dan melestarikan budaya Betawi yang ada di Condet. Semoga bermanfaat untuk melihat mimpi saya ini. Saya post pada tahun 2019. Silahkan kunjungi orang Condet Blogspot.com. Terima kasih.